Ini negara Malaysia ataupun negara Bangladesh? Ya, jumpa lagi guys. Kali ini video yang menarik datang dari negeri jiran, di mana kita bisa lihat bahwa kedatangan Bangladesh ke Malaysia ini saking banyaknya lagi guys. Karena mereka memanfaatkan waktu yang akan ditetapkan untuk pembatasan Bangladesh yang datang ke Malaysia ini, yaitu akhir Mei 2024. Jadi berbondong-bondonglah mereka datang ke Malaysia, karena mengingat waktu ini adalah kesempatan di bulan terakhir mereka boleh datang ke Malaysia. Namun apa yang terjadi guys? Banyak sekali hal-hal yang membuat pribumi atau Melayu Malaysia menjadi sangat geram, sangat kecewa. Karena kedatangan mereka bukan hanya sebagai pekerja, namun malah membuat gaduh. Seperti awal video yang tadi, dan juga ada beberapa video yang pernah saya ungkapkan, yaitu mereka memanfaatkan negara Malaysia ini sebagai tempat untuk berjualan di pinggir-pinggir jalan, membuat bisnis kontrakan, dan banyak lagi. Mereka seperti menjadi bos di negara Malaysia. Nah, ini yang membuat sebenarnya bangsa Melayu Malaysia ini menjadi sangat kecewa. Namun hal ini akibat dari mereka melarang, artinya tadinya kan pendatang dari Indonesia, namun mereka merasa semacam gengsi lah, sehingga lebih mencemooh kedatangan pendatang dari Indonesia dengan mengatakan bahwa Indonesia itu yang datang ke Malaysia adalah babu-babu. Ya, oke guys, tidak panjang lebar, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bila saya turun ke lapangan, saya dapati ramai banyak warga Belanda Bangladesh dan rata-rata warga asing. Saya nak tanya dekat kerajaan Malaysia, ini negara Malaysia ataupun negara Bangladesh? Ini penuh penjagaan di dalam Malaysia, penuh dengan warga Bangladesh dan warga asing. Saya nak tanya dekat kerajaan Malaysia lah ini. Ini negara Malaysia ke negara Bangladesh? Kenapa main laku di jalan silang? Saya nak tanya dekat kerajaan Malaysia ni, tolong jawab. Itu saja saya nak tanya. Ini semua Bangladesh memari. Ramai oh Bangladesh ni. Si. Uyo. Ini satu kapal terbang diorang. Mau mari. Bangladesh mari. Bangladesh mari. Oh banyak ramai. Oh, welcome to Malaysia. Welcome to Malaysia. Saya nak maklumkan bahawa online ini adalah sesuatu yang telah pun kita umumkan kepada dunia. Boleh kita gunakan kita punya sistem online. Takkanlah ada orang pula kata, no, tak boleh guna sistem online ni. Apa pasal pula? Ini sistem yang kita gunakan. Jadi, ianya bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk semua warga asing yang datang, yang perlukan visa, boleh buat secara online. A few moments later. Lambakan warga asing di Malaysia bukan sesuatu yang baru lagi. Malah, baru-baru ini Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Sri Nazri Aziz mengalu-alukan rakyat Bangladesh untuk membuat permohonan dalam program Malaysia Rumah Keduaku. Kenyataan itu telah mendapat pelbagai reaksi di kalangan masyarakat, termasuklah rasa bimbang dan marah dengan kehadiran warga negara Bangladesh yang semakin ramai di Malaysia. Rakyat kita sendiri pun tak ada kerja tau sebab masuk diorang. Sebab masuk ke orang luar ni kan. So saya memang tak agree lah benda ni. Memang langsung tak agree. Saya rasa tak masuk akal lah benda ni. Tak tahu lah, saya tak tahu nak cakap masa tak masuk akal langsung. Jadi Bangladesh lah. Tak jadi Malaysia, jadi Bangladesh.
So apa pandangan you? Saya rasa tu macam apa, membuatkan negara kita lebih, dia punya ekonomi lebih lebih jatuh lah sebenarnya. Sebab apa? Kita beri duit tu pada dia orang, jadi dia orang bukannya belanja di sini, belanja di luar, bawa bawa balik ke rumah. Memang susah lah. Kita tu kita cukup lah apa, dia orang datang bekerja macam sekarang, kita tak kisahlah bekerja kan. Kalau jadi rakyat Malaysia memang apa tentang lah. Sebab apa dia nak, kena tanya dia lah. Nah, mungkin isteri kedua dia orang Bangladesh, kita tak tahu itu. Kita mana boleh simply bagi macam tu je. Mungkin ada agenda lain lah kot. Dia nak apa, nak bagi IC tu dekat rakyat Bangladesh tu. Lagi-lagi nak dekat election ni, mana kita tahu kan. Mungkin you tahulah sendiri, dunia hantu ke apa ke kan. Sehubungan itu, kami telah membuat tinjauan di kawasan yang padat dengan warga Bangladesh dan memaklumkan kepada mereka berkenaan kenyataan Datuk Seri Nazri Aziz itu. Seperti yang dijangkakan, kebanyakan mereka sememangnya sangat sukakan negara ini dan mahu membuat permohonan untuk tinggal di sini selama-lamanya. After 5 years, you get your permanent citizenship in government Malaysia. So now what to do? Their process is very difficult. A second home in Malaysia, but for Bangladeshi people, I know, I want to know. Tuanku kamu tolonglah hantarkan kepadanya. Tak, sekarang salah ke Bangladesh nak bercuti dekat depan KLCC sampai ramai orang kata dia menyemak dekat situ semua benda ni? Apa pendapat hamba? Katanya Abanas lah kat sini lah. Okay, maybe kita orang Malaysia terdapat macam tak nak macam negara Malaysia ada. Ramai orang Bangladesh ataupun orang luar kat sana bercuti kat KLCC waktu CNY Chinese New Year cuti baru-baru ni. Tapi lah nak marah pun tak boleh juga. Sebab depa-depa ni lah yang tolong kita dekat bahagian pekerjaan-pekerjaan yang orang tak boleh nak buat, yang orang Malaysia tak nak nak buat. Benda-benda yang dangerous, yang berbahaya seperti construction, benda-benda yang dirty, yang orang Malaysia bukan senang, orang muda nak pergi, nak pergi curungkan, memang tidak lah nak sapu sampah tepi jalan. So apalah salah sangat mereka dah berkhidmat untuk negara kita, okay, menyiapkan bangunan-bangunan, membuat kerja-kerja yang orang Malaysia pun tak nak buat. Mereka bercuti sekejap lah CNY dekat KLCC. Bukan selalu pun, sebab mana selalu pergi KLCC, mana ada selalu mereka ada kat sana, ada pun tak ramai kadang-kadang. Tapi kalau setiap hari ramai macam tu, aku sikit kepala jugalah, aku faham je perasaan hamba. Dan kalau hamba nak sangatlah orang Bangladesh tak nak kat Malaysia, tak nak penuh kat sekitar KLCC ni, apa kata kita hantar anak-anak kita ataupun diri kita sendiri kerja dekat bahagian kita tak nak kerja tu yang terbit kat diorang tu. Apa macam? Apa pendapat apa? Cuba komen sikit, aku nak dengar. Mestilah positif.